Oke teman-teman, selamat datang di Javanese Bal. Sebelumnya terima kasih banyak buat yang udah subscribe dan support terus channel ini. Dan juga komen-komen dari kalian semua sampai akhirnya Javanese Bal tembus 1000 subscriber. Pada video kali ini saya nggak buat animasi, tapi mau jawab Q&A dari kalian. Yang sebelumnya tuh ada teman kita yang request, "Bang, bikin Q&A spesial 1000 subs dong." Jadi okelah kita bikin ya. Langsung aja ke pertanyaan pertama dari Muksin Abdul. "Lah, orang Indo." "Iya, orang Indo bang." Oke, next. F. Hagor, "Lahir bulan apa?" "Aku lahir bulan Oktober." Lanjut. Raka Gans, "Buat animasi susah nggak?" "Gampang-gampang susah sih, tapi lebih condong ke susah. Apalagi kalau lagi nggak mood gitu. Aku buat karakter kontribal gitu kan, juga digambar ya, kayak ada lambang bendera gitu. Jadi nggak asal tempelin bendera dari download gitu. Jadi semuanya murni gambar semua." "Berapa lama buat animasi?" "Tergantung sih ya. Paling cepat aku bisa buat animasi itu 1 mingguan. Itu kalau mood baik gitu dan nggak males. Kadang-kadang kan malesnya gitu juga yang bisa jadi lama." "Pakai aplikasi apa untuk buat animasi?" "Aku pakai Flipaclip ya." Oke, next dari Softhand. "Bang, bila nak Fast Rival?" "Gak mau. Nantilah ya kalau udah 50 atau 100 ribu subscriber. Amin." Oke, next dari Soekarno. "Inspirasi dari mana? Ini nge-YouTube apa buat animasi nih?" "Kalau nge-YouTube, aku inspirasi dari temen. Kalau buat animasi dari sendiri sih ya. Tapi awalnya tuh juga lihat-lihat di YouTube gitu. Terus nyoba buat, jadi upload deh. Dan ternyata banyak juga yang nonton." "Buat animasinya pakai aplikasi apa?" "Flipaclip ya." "Next, mau buat apa?" "Apa ya? Masih bingung juga sih, paling ya masih kayak contribal history gitu. Tapi kalau kalian punya ide, bisa komen aja di bawah ya." "Umur berapa?" Umur 20. "Nama asli?" "Sekarang aku belum pengen kasih tahu sih ya, tapi aku pengen kalian kenal tuh. Panggil aja abang gitu, apa mimin." Oke, next. Jaspirar Gaming and Country, "Umur berapa?" "Umur aku 20. "Lahir tahun berapa?" "Lahir 2001. "Di mana tinggalnya?" "Kalau kotanya di Purbalingga." "Kesukaan makanan?" "Semua makanan suka sih ya, asal bisa dimakan gitu." "Udah punya pacar?" "Belum." Oke, lanjut dari Malaysian Bal. "Buat animasinya pakai aplikasi apa?" "Flipaclip." "Gimana rasanya dapat 100 ribu subscriber?" "Aduh, belum tahu ya. Senang banget pastinya. Dan amin, itu mudah-mudahan ya, minta doanya juga." "Susah tak buat animasinya?" "Susah. Pegel, capek, campur aduk." Oke, next. Yuli Eka, "Berapa umur Anda?" "Aku 20, Kak." "Kelas berapa?" "Kalau kuliah kelas berapa ya? 14 atau ya 14 ya. Aku kuliah, Kak." "Nama kota?" "Kota Purbalingga." "Imam underscore 110. "Umur berapa?" "Aku 20. "Buat animasinya pakai aplikasi apa?" "Flipaclip." "Tinggal di mana?" "Kota Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah." Oke, next. Ata Gaming, "Inspirasi nge-YouTube dari siapa?" "Aku dapat inspirasi nge-YouTube tuh dari temen sih. Kebetulan temanku juga udah berhasil di YouTube. Lagi kerja, kuliah, atau sekolah?" "Aku lagi kuliah." Oke, next. Alfian Yudhistira Chandra Yudhistira, "Min, umur berapa?" "Aku 20. "Letak tinggalnya di mana?" "Purbalingga, itu provinsinya Jawa Tengah." "Buat animasinya pakai aplikasi apa?" "Flipaclip ya." Oke, next. Yusron,
Susah nggak bikin animasi kayak gitu? Ya, gampang-gampang susah sih. Kalau udah tahu fitur aplikasi sama alur ceritanya gitu, ya gampang. Tapi kalau lagi buat karakter itu agak susah sih, karena kan kayak ada dari zaman kerajaan gitu ya. Nah, buat logo-logo yang ada di bendera gitu yang agak susah. Ngeditnya pakai aplikasi apa? Kalau aku pakai KineMaster. Belajar dari mana bikin animasi? Aku belajar sendiri sih ya. Terus lihat-lihat di YouTube juga. Oke, next. Ari705. Buat animasi guna HP atau komputer? Aku pakai HP, Kak. Adakah setiap informasi Bang cari di Google atau YouTube atau dari buku? Aku biasanya sebelum buat animasi itu nyari-nyari materi dulu gitu dari Google. Kadang dari YouTube juga, tapi lebih sering dari Google sih. Oke, next. Emilia Werdiningsih. Buat aplikasi pakai aplikasi apa? Flipaclip ya. Mimin umur berapa? Aku umur 20. Ngeditnya caranya gimana? Aku kalau ngedit nggak terlalu yang gimana sih ya. Paling kayak cuma disambung gitu. Jadi nggak terlalu ribet lah. Lebih sering kayak digerakin animasinya tuh pas lagi buatnya sih di aplikasi yang Flipaclip. Jadi pas ngedit video itu cuma tinggal disambung yang kayak tulisan subscriber gitu, subscribe gitu. Bikin konten pakai PC atau HP? Aku pakai HP, Kak. Oke, teman-teman, sampai sini dulu ya Q&A-nya. Makasih yang udah nanya dan semoga rasa penasaran kalian terjawabkan walaupun cuman setengah gitu. Makasih.